Ulama berpendapat laki-laki makruh pakai seluar atas pada buku lali. Kalau memakai seluar lebih buku lali atau pakai jubah lebih buku lali, adakah makruh makruh solat tersebut? Dengar baik-baik. Siapa yang boleh pakai singkat, contoh nak semayang, kita boleh labuh, boleh singkat, lalu kita pakai singkat sunat, dan sengaja kita labuhkan juga, makruh, tidak haram. Ha, yang haram itu ialah orang-orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong dengan harta bendanya, menunjuk-nunjuk kepada orang miskin yang tak mampu melabuhkan pakaian. Itu baru haram. Okey? Ha, jadi pakaian kita ini kalau boleh buat singkat, yang afdal ialah dekat keting. Dekat buku lali harus, bawah pada buku lali makruh sahaja. Okey? Tapi kalau perlu tidak makruh. Contoh kerja askar, dia buat dua kat keting, berapa? Sunnah. Tak betul, tak boleh. Faham? Kamu askar, kena labuh. Kamu rela, kamu bomber, mesti labuh. Faham? Kamu terapik, yang terapik pulak pakai, kena pakai ridak terbang, ambil ridak. Faham lagi? Ha, tengok keperluan lah, okey? Soalan seterusnya.